Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, soalan seterusnya cikgu nak bincang soalan nombor 3. Okey, sudah kata kat sini rajah 3 menunjukkan satu beban 500 gram digantung oleh benang C. Benang C diikat pula kepada dua benang A dan B. Lukis segi 3 daya berskala. Okey, so jadi kat sini ada 3 daya, iaitu yang pertama berat ni beban. Lepas tu daya yang ni ke kanan ni B. Dan lagi satu yang A ni lah. Okey. Jadi dia suruh kita lukis. So jadi kamu lukis tengah-tengah ni. Kita lukis dulu. Berat dia yang ni. Iaitu W lah. Lepas tu yang ke kanan ni. Kita label dia sebagai TB. Tension. Tegangan B lah. Sebab dia B kan. Okey, so jadi ni TA. Sini adalah TA. Lepas tu kita buat dia punya sudut. Sudut ni adalah 60 darjah. So sini adalah 60 darjah. Okey, lepas tu soalan kedua. Cari tegangan benang A. So jadi dia nak cari TA ni ya. TA. So jadi nak cari TA ni, kita tengok bahagian yang ni. Kita tengok bahagian paksi Y ni. Okey. So untuk paksi Y ni, kalau cikgu keluarkan, tak payah keluarkan pun tak apa. Ada dua daya lah, satu ke bawah iaitu W, dan lagi satu adalah daya tegangan yang kat sini lah. Okay, daya yang kat sini. So jadi yang kat sini ni kita label dia sebagai cikgu anggap dia sebagai TC lah. TC. Okay, atau kalau di sini keliru pula. So jadi cikgu ni label sebagai TAY. Ha, sebab ada paksi Y. Okay, TB ni tak dapat lah sebab dia garis sini kan. Okay, so jadi segitiga ni. Okay, segitiga ni cikgu lukis dekat sebelah sini lah. Kejap cikgu ketepikan alah. Hilang pula dia punya tu. Tunggu sekejap ya. Okay, so jadi cikgu lukis segitiga. Yang inilah. Okay, cikgu keluarkan ni ya. Okay, so ni adalah TAY. Ini adalah TA. Ini cikgu tak tahulah. So jadi sini adalah 60 darjah. So ini adalah adjacent dan ini adalah hypotenuse. So kita boleh guna cos 60 lah. Cos 60 sama dengan adjacent. Okay, cos sama dengan char kan. Okay, adjacent bagi hypotenuse. So A bahagikan dengan H. So A kita adalah TAY lah. TAY pasti Y bahagikan dengan TA. TA sama dengan cos 60 darjah. So jadi TAY sama dengan TA cos TA cos 60 darjah. So jadi sebab dia berada dalam kesimbangan, so jadi TAY sama dengan W. Okey, sebab dia dalam kesimbangan, so jadi daya dia kosong. Dari kesimbangan dia kosong. Okey, so jadi TAY sama dengan W lah. Okey, so jadi sekarang TAY ni kita ganti dengan ni. So jadi TA cos 60 sama dengan KMG ya. Okey, so jadi ni tukar kepada 0.5 kg. So jadi 0.5 kg daratkan dengan 10 bahagikan dengan cos 60. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat okay, 0.5. Kejap ya, tekan kalkulator 0.5 darat 10 bahagikan dengan cos 60. So kita dapat 10 newton. So jadi TA nilai adalah 10 newton. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.